Wawah Zainal bersyukur apabila ujian saringan COVID-19 bersama 3 anaknya disahkan negatif hari ini. Alhamdulillah, pagi tadi dimaklumkan kami semua negatif. Namun, kami kena menjalani proses kuarantin selama 10 hari. Apatah lagi, saya adalah kontak rapat kepada suami yang disahkan positif semalam. Sejak semalam, saya juga tidur bilik bersaingan dengan anak-anak. Walaupun negatif, tapi tetap risau kerana saya ada anak kecil. Kalau keluar dari bilik pun, saya pakai 2 pelitup muka. Nasihat saya kepada yang menjalani kuarantin di rumah, kena juga patuh SOP. Amalkan pemakaian pelitup muka dan sanitize tangan. Paling penting, jangan sesekali keluar rumah. Ingatlah orang sekeliling kita. Saya bersyukur ada ibu dan pembantu rumah yang boleh tengok dan jagakan anak-anak. Apabila ditanya mengenai keadaan suaminya yang juga pelakon, Aril Zafril, Wawa berkata Aril mengadu rasa kebas di bahagian lidah. Ini hari ketiga dia menjalani kuarantin sendiri kat rumah. Dia berada di bilik tingkat atas yang lengkap dengan toilet. Jadi, dia memang tak keluar langsung. Difahamkan kalau tak ada gejala teruk, boleh terus berada di rumah. Cumanya, hari ini dia mengadu berasa kebas dekat lidah. Harapnya, tak ada apa-apa yang serius. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, komen dan subscribe.